Kembali di Anyu Siang, pemirsa, kapal patroli TNI Angkatan Laut KRI Cipta di 381 ditabrak dua kapal pengawas perikanan Vietnam di utara perairan Natuna, Kepulauan Riau lalu. Insiden ini terjadi saat KRI Cipta di 381 tengah mengamankan kapal nelayan pencuri ikan berbendera Vietnam di perairan Zi Indonesia. Inilah detik-detik saat kapal patroli TNI Angkatan Laut KRI Cipta di 381 ditabrak dua kapal pengawas perikanan Vietnam KN-264 dan KN-231. Peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu lalu sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Barat di utara perairan Natuna yang merupakan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dua kapal Vietnam ini sengaja menabrakkan diri ke KRI Cipta di 381 yang sedang membawa kapal ikan Vietnam BD-979 yang tertangkap melakukan pencurian ikan. Meski diganggu, namun KRI Cipta di 381 berhasil mengamankan 12 anak buah kapal pencuri ikan dan diserahkan ke Pangkalan TNI Angkatan Laut Ranai untuk proses hukum selanjutnya.